Oha! Apa khabar tau orang semua? Baik si hari tu, kami tu Asfa untuk Tifu Extra. Si dah hal, kami tu kelakar Sarawak lah hari tu sepanjang TX tu. Tak orang, mesti faham, baca je subtitle tu. Si dah hal, tu namanya Tifu Arena tu berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai bahasa. Mungkin kita orang mau tahu, Sarawak dengan Australia tu nang baik-baik lah, nang ngam-ngam soy orang madah. Banyak juga lah player daripada Australia tu nak yang datang ke Sarawak main bol. Dan bukan sekat main bol je, ada sampai bola Sarawak tu kena rumah kedua sedap. Mungkin kita orang masih lupa ataupun si ingat apa sejarah Sarawak dulu eh. Kau kena ingat player-player macam Alistair Edward. Sedap JDT tahu lah pasal tu. Pernah juga main dengan Sarawak. Kak Ia nak paling famous sekali dengan Sarawak, John Hunter. Orang nunggah kerbau. Kak Ia nak paling ada juga famous lah sampai masuk TV, PJ Roberts. Bukan setakat yang main bol tapi netok yang masuk TV. Kos Sarawak netok pun orang Australia juga tapi nya mix Scottish, Ian Gillan. Nya tu mungkin menyambung warisan Alan Bass. Coach Sarawak masa dulu nak menang FA Cup tahun 92, menang Premier League, menang Charity Shield. Tapi kini tu ada lagi sejarah yang mau dibolah oleh Sarawak dan juga orang Australia. Apanya? First time A-League ataupun Australian League akan dimainkan di Sarawak. Di Malaysia tu, Sarawak. Ya Rabbi. Nang kacak. Cepatlah kita nangga tim-tim macam Melbourne Victory ke, oh, Melbourne City, Perth Glory. Oh, dengan Perth Glory ya lah Sarawak bola MOU ya. Ya namanya, nang orang Sarawak tu memang di hati orang Australia. Ha, dulu ada MOU signing antara Presiden FAS Sarawak, Datuk Posa dan juga Tony Hughes daripada advisor Club Perth Glory ya tek. Tu kiranya kerjasama jangka masa panjang lah. Bukan setakat nak main friendly ataupun nak main Sarawak, tapi tu untuk pembangunan juga dan juga untuk mungkin lah transfer tu akan ada player daripada Australia dimpun datang ke Sarawak, player daripada Perth Glory loan. Wah, ya harapan aku lah, mimpi je ya. Tapi on a serious note, Perth Glory madah ya untuk macam build fanbase sedap. Mananya orang Sarawak pun akan nanggal Perth Glory lah. Ni macam sayang gila dengan Perth Glory kat ya. Orang Australia ni pun akan sayang Sarawak. So ni macam build fanbase bukan setakat di Australia atau di Sarawak, tapi dua-dua macam win-win lah kononnya tek. Okey lah, aku nyokong Perth Glory lah ni tok. Go Perth Glory. So bukan setakat dia aja, tapi dari segi development player-player muda dan juga pengurus, cara tim-tim mengurus pasukan sidak pun akan dibelajar lah ataupun bertukar-tukar fikiran antara Sarawak dan juga Perth Glory. So sidaknya saling melengkapi antara satu sama lain. Harap Sarawak dapat banyak belajar lah daripada MOU tu. So Instagram Sarawak, Twitter ke Facebook, kelak mesti akan best. Sebab apa? Dah ada social media klinik, dah bagi klinik dah. Musik pandai dah setahu dah ada apa dah. Saat kelak, adalah Instagram post pasal line up first 11. Semua nang ada lah, nang lengkap. Kita dah gambar lagi aja, gambar training je, bosan. Adalah kita rasa rindu sikit hati, mau nanggap player-player kita. Sebab apa? Rindu bah dengan tim Sarawak, dengan player Dimpun. Sebab player Dimpun pun kita orang sikit kenal. Sebab apa? Si tahu siapa nama player yang itu. Sebab sikit ada information yang diberi. So tu aku nak tanya satu soalan lah pada kita orang semua. Apa yang paling tok orang mau tim post untuk Instagram post ke Twitter post? Setakat gambar boring nak, apa yang paling best? Okay, ya ajak lah Tifo Extra kali tu. Siapa sih faham, nanggar subtitle. Okay? Apa khabar kita semua? Lagu tu untuk semua. Ibu kelahi, ibu terasa. 25.4 siap sedia. Maghrib ibu lupa kawan. Mari jus semua. Malam ini, malam tu kita lihat siapa menang, siapa kalah. Nyokong support ja ibu kelahi, ibu kelahi. Kami turun stadium, bawa semua satu kampung. Okeylah, dah. Lejut orang ga. Masih, kau sah Wida. Ngap sayut.